Pemirsa, seluruh objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ditutup mulai hari ini hingga 2 pekan ke depan. Penutupan tersebut sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 yang kini penyebarannya terus meningkat di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Seperti inilah suasana salah satu lokasi wisata di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis siang. Lokasi wisata yang biasanya dipadati oleh ribuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, kini tampak sepi layaknya sebuah kota mati. Seluruh wahana hiburan, toko-toko dan restoran yang ada di dalam lokasi wisata ini mulai ke depan. Akibatnya hampir seluruh pegawai terpaksa diliburkan. Penutupan seluruh objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini merupakan keputusan Bupati Bandung Barat atas himbauan Gubernur Jawa Barat sebagai upaya pencegahan dari penyebaran virus corona, terutama di tempat-tempat keramaian. Atau perusahaan yang menggunakan keramaian, gitu kan, yang ada keramaian, mohon dari mulai hari ini ditutup untuk 2 pekan ke depan. Dan tentu saja, saya berharap jangan berpikir rugi, pasti rugi, kami juga rugi, pemerintah juga rugi, semuanya juga rugi, tetapi barangkali lebih rugi lagi kalau ini terlalu lama kita. Mudah-mudahan dengan ditutupnya seluruh aktivitas, ya kita bisa gunakan dengan apa gitu kan. Kalau di kantor kita bisa menggunakan digital, terus lagi kalau misalkan di objek wisata ditutup cuma 2 minggu saja. Sekali lagi untuk para pengusaha, terutama ya pengusaha yang di Kabupaten Bandung Barat. Penutupan seluruh objek wisata Lembang ini akan berlangsung mulai hari ini hingga 2 pekan ke depan. Bupati Bandung Barat pun akan memberikan sanksi tegas jika ada pengusaha wisata yang buka atau menyalahi aturan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.